merupakan salah satu buah yang mengandung banyak nutrisi. Ada vitamin dan juga mineral penting ada dalam timun. Enak kali ya bikin es timun untuk buka puasa? Daripada kelamaan, yuk langsung aja kita bikin es timun serut selasi. Langsung aja ya, ini dia bahan-bahannya. Sediakan timun, selasi, nata de coco, sirup, dan es batu. Nah, cara bikinnya gampang, tenang aja. Belah timun lalu buang bijinya. Serut buah timun. Lalu masukkan serutan buah timun ke dalam gelas. Nah, baru masukkan nata de coco. Lanjut, masukkan biji selasihnya. Gak lupa, tambahin es batu. Nah, kalau mau lebih manis, bisa nih tambahin sirup. Aduk-aduk deh. Es timun serut selasi siap disantap. Eits, tunggu waktu buka ya.